السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي هدانا لهذا العمل الصالح ولأفضل الأعمال الصالحة صلاة الصبح جماعة صباح الجمعة الحمد لله الذي وفقنا لأن نذكر الله بعد الصلاة قاعدين في مصلانا حتى تطلع الشمس حسنا فلنا منك يا الله أجر الحجة والعمرة تامة 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 فلك الحمد ولك الشكر يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور الحمد لله إخوان أخوات سلام صلاة الصبحية لملي الله تعالى سكليان بشكر kita kepada Allah di mana nikmat-nikmat yang kita telah lalui itu adalah amat besar dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kita usaha mensyukuri nikmat sekuasa-kuasa yang kita dapat melalui lidahnya, hatinya, perbuatannya, selaku perbuatan asy-syakirin. Lidah mengucap sebagai ucapan asy-syakirin. Hati juga berperasaan dengan perasaan asy-syakirin ala ni'amillahi allati la tuhsa. Dah nikmat Allah yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walau setara mana dia keadaan dalam dunia ni, maka dia tak kuasa nak bila nikmat. Bagaimana pula nak syukuri nikmat itu? Nak bila pun tak kuasa. Mai mi krang lek tama buak lop kun han kap nikmat Allah tati raka hai kap nikmat Allah mai mi sebab itu maka kita apabila bangun pagi-pagi kita bersyukur kepada Allah Taala alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tidur adalah rahmat, bangun juga rahmat. Perjalanan yang betul adalah rahmat menuju kepada rahmat al-kubra dalam syurga esa. Rahmat demi rahmat, hidup kita setiap detik adalah di atas rahmat Allah, dengan rahmat Allah. Ala rahmatillah wa bi rahmatillah hakadha hayatuna fi kulli daqaiqiha. Begitulah hidup kita di setiap detik-detik dia tu hidup di atas rahmat, dengan rahmat. Tak tahu nak pergi syukur. Wa syukru aidan rahmatun min rahmatillah. Syukur adalah satu rahmat daripada rahmat Allah. Kalau syukur tak syukur balah mana tak kuasa habis. Susuk dengan rahmat juga. Itulah kita dengan Allah. Bagaimana kita nak deraka ke dia, ya Allah. Hamba-Mu ni da'in sungguh. Hamba-Mu ni sabit tu Allah Ta'ala tak ada kata dengan sifat tamadain. Innahu kana zalum.
sifat yang cukup tinggi, sangat-sangat zalim, jahul, sangat-sangat jahil. Tak ada dah orang nak lebih jahil daripada tak kenal Tuhan. Habis lah, tak kenal Tuhan. Duk kacak bun kun tu bun kun ni. Ya bun kun Allah lah paling-paling tinggi sekali. Apa kita wahai duk kata bun kun orang tu bun kun orang ni? Gapa dia buat kita kok bun kun lain pada Allah? Kita tidak nak lupa bun kun manusia, tapi kita yang paling kita nak sekali iaitu bun kun Allah. Hak tu nombor satu sekali. Kadang-kadang kita duk pelin dengan bun kun hamba Allah terlalu banyak sampai lupa pada Allah. Kita kena jangan lupa. Uzkuru ala Allah. Taklah kamu ingat kepada nikmat-nikmat Allah sangat banyak. Nah, lalu tu Allah Ta'ala la suratul rahman. Allah. Nah, bagaimana dia tu boleh mendustai nikmat Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan kita dusta sama sekali. Naklah kita guna nikmat Allah dengan cukup syukur. Nah, hayat asy-syakirin, tiap-tiap masa kita kena nuhyi au nahya bi hayat asy-syakirin. Kita hidup hari-hari dengan hayat syukur, alhamdulillah banyak. Kalau kita kata alhamdulillah tiap-tiap minit, tak kuasa lagi kita nak syukur Allah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah sendiri itu syukur, nikmat dah. Alhamdulillah tu nikmat dah. Jadi bagaimana kita nak syukur? Syukur dengan nikmat. Nikmat atas nikmat. Sebab itu kalau kita tak kata alhamdulillah, makna kata habis-habis teruklah. Minum air tak kata alhamdulillah, makan nasi tak kata alhamdulillah, tidur tak kata alhamdulillah, jaga tak kata alhamdulillah. Allah, kaya sungguh gitu. Sebab itu kalau kita kata alhamdulillah setiap detik hidup kita alhamdulillah, alhamdulillah semua, pun kita tak kuasa nak mensyukuri nikmat Allah. Tak cukup lagi nikmat Allah banyak. Tak cukup, tak cukup. Nah, harga sangat mahal nikmat Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala nah, beri nikmat. Kita boleh bernyawa hari-hari dengan nikmat oksigen dia. Kalau kita kena pakai oksigen di hospital sejak, kira harga apa ribu kot. Pakai oksigen tak ikut oksigen pakai, boh di hidung. Sosok nyawa dengan oksigen hak hak dalam hospital. Buat baik baik. Ah, 2000, 5000. Allah tak satu baik baik set kita. Alhamdulillah kita duk serak. Oksigen ni pagi ni kalau kita tubek-tubek ni pakak lari, pakak kapal, masya-Allah oksigen. Dah setahu tu hari tari dia pula. Hari tari dia. Satu hari vitamin D pula dah. Oi cahaya tari vitamin D. Masya-Allah Allah Taala. Kita beli vitamin sejebor tu ribu-ribu beli vitamin. Tapi Allah Taala we free-free ya vitamin D. Nah, la ilaha illallah. Daripada sayang atid, cau-cau. Kita tak ada berasa kata itu nikmat Allah. Limadha la nashkurullah? Ya Allah, ghafilun. Baik itu Allah Taala kecek muku. Inna nasinakum. Sebab apa? Sebab melupa aku. Nah, sebab melupa aku, maka kami pun lupa kamu. Aku tak ingatlah kamu. Kecek muku. Allah Ta'ala keceklah Quran. Kecek muku meku. La ilaha illallah. Kita pun kecek dengan Allah muku juga. Iyaka na'budu. Akan engkau, hey Muhammad, hey Allah, kami beribadat. Kecek muku. Kecek pasang cat Denmark dengan Allah. Kita. Nah, oleh itu maka marilah kita berasa sungguh dari segi kita menghadapi Allah. Setiap masa kita menghadap Allah. Bukan sebab waktu semaya. Waktu semaya bentuk piti-pitan ya. Nah, hak sungguhnya kita menghadapi Allah setiap masa. Setiap masa kita menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita sedar. Sedar itu adalah sebesar-besar perkara. Sedar dengan nikmat Allah. Itulah. Wa ma tasha'un illa an yasha'allah. Wa ma tasha'un. Kamu tak ada oleh kanak kemerdekaan yang Allah Ta'ala kanak padamu.
illa an yasha Allah, kecuali bagai Allah Taala kehendak. Ayat masyiatullah tu berhubung dengan kita setiap masa. Setiap masa duduk dengan Allah tak pucuk-pucuk, tapi subhanallah hati kita terlucu dengan Allah. Allah tak terlucu kita, kita terlucu dengan Allah. Kita sangat berhajat pada Allah, Allah tak ada berhajat pada kita, tapi dia tak terlucu kita. Nah, setiap masa duduk sami'un basir, setiap masa alaikum syuhuda, setiap masa dia duduk tengok mung, duduk tengok dengar suara. Allah tak ada berhajat kepada tengok kita. Kita berhajat kepada rasa kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak kita tak boleh nak jadi orang yang muhsinin, tak boleh jadi. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ialah kamu beribadat pada Allah seolah-olah menampak Allah. Itu habis doa semua dalam semaya kita, wasa nampak Allah. Dalam hati kita ada semua, ya Sami', ya Basir, ya Sami', hei orang yang duduk dengar, Basir, hei orang yang duduk tengok aku agapa. Ya Sami', ya Basir, ya Sami', ya Basir. La ilaha illallah. Itulah kita kena duduklah hati semua. Berterai benda tu melamari riak. Terai benda tu melamari sum'ah. Bila kita kata hati kita duduk dengan ya Sami' itu Allah, selamat pada sum'ah. Sum'ah nak boleh dengar gapa-gapa kita buat. Na'udzubillah minas sum'ah. Berriak nak boleh tengok kita buat. Bukan itu yang tengok anda. Orang yang tengok belakang dia lah dia mahu tengok. Tapi tak ada tujuan dia orang tengok kita. Tak ada tujuan apa. Tujuan kita ialah Allah tengok. Ya Sami' ya Basir. Manusia kalau tengok pun lah gitu. Tuhan tak ada bukti-bukti Sami'un Basir kita. Allah Ta'ala Sami'un Basir. Semua kulla kalimatin masmu' masmu'ah. Tiap-tiap kalimah didengari oleh Allah. Tiap-tiap gerak-geri, nah Allah Ta'ala nampak belakang. Ada kata sikit-sikit ya Tuhan nampak. Oleh itu maka haktulah besar sekali. Ngajilah tinggi mana kalau tak ada berhubung Allah. Maka jadilah dia orang yang daif. Nah, orang yang daif. Kita orang mukmin ni, ingat mula. Al-mu'minu qalilun binafsihi wa kathirun biikhwani. Itu orang mukmin. Nah, kalau duduk dengan siri saya, sikit. Tapi kalau ikhwan, ya Masya Allah. Kathirun biikhwani. Wa qawiyun aw da'ifun binafsihi wa qawiyun bi rabbih. Mukmin dia da'if dengan diri dia. Kulikal insanu da'ifa. Tapi qawiyun bi rabbih, dengan Tuhan dia, dia. Kalau dia duduk dengan Tuhan dia, dia kuat. Billahi quwwatun wa lillahi ikhlasun wa 'ala Allahi kifayatun. Itu konsep hidup kita. Kuat. Nah, apabila kita berhubung Al-Qawiyul Aziz, Allah Ta'ala tu Qawi, Aziz, kuat pasang tak boleh nak halah pia. Tak ada siapa boleh pening dengan Allah. Dan nak kau tu pakai boleh hak dia. Tak boleh tak apa nak pening pada Allah. Dunia baik, akhirat baik. Peribadi kita baik, masyarakat baik, keluarga baik, negara baik. Daya nak kata gitu, kata gitu. Allah semua kan nak menjadi gitu gini kepada manusia, kepada dunia, kepada Allah, kepada segala-galanya. Itulah Allah Tuhan kita. Siapa nak jadi orang kuat, maka hendaklah jangan putus hubungan dengan Allah. Fala taqta'us silata bi rabbikum takun aqwiya. Takunu aqwiya, menjadi orang kuat kalau kamu tidak putus hubungan dengan Tuhan. Jadilah kamu orang kuat. Nah, kalau kamu duduk sorang, jadilah kamu dhaif, mangsa kepada syaitan. Apabila da'ih, syaitan ni yuhibbul du'afa. Syaitan tu ahan perut bagi dianya, iaitu orang da'ih. Budak halu, orang perempuan, orang tua, orang sakit, orang jahil. Orang da'ih mereka. Jahil da'ih, sakit da'ih, tua da'ih. Nah, sakit, apa dia lagi, perempuan pun masuklah da'ih. Dan lagi pula budak halu pun da'ih.
Nah, fa asyaitan yuhibbu du'afa. Datu sore dhaif juga. Asyaitan ma'al wahid, sore dhaif. Ya kena gi ngarama baru lah kuat. Asyaitan ma'al wahid wa min al-ithnain ab'ad. Sebab sore tu al-wahid dhaif. Nah, sore tu adalah dhaif. Kama baulah kuat. Al-jama'atu quwwah. Al-wahidu dha'ifun wal-jama'atu quwwatu. Labud an nakuna bijama'ah. Kita kathirun bil-jama'ah wa qawiyun bi-rabbil jama'ah. Kita kuat dengan Tuhan kepada Tuhan kepada jama'ah. InsyaAllah ta'ala itulah pada pagi ini. Sekadar tu nasihat abi untuk semua ikhwan dan akhawat. Pada pagi ini, marilah kita sama-sama jadi orang yang syakirin. Lagi pula, duduk dengan Allah Rabbil Alamin. Serta dengan kita tu melazimi jamaatul muslimin. Dengan mempunyai ruh. Nah, al-ikhwah, al-ukhwah, al-islamiyah. Di zaman kita. Dan insyaAllah kita nah jadi orang yang kuat. Dan orang yang siapa pau Allah Ta'ala jadi kita sebagai manusia hatta masuk ke dunia, berjayalah kita membawa konsep ba'dukum li ba'din adu. Nah, fattakhiduhu aduwa. Kaifa nattakhidul adu law nahnu du'afa. Bagaimana kita nak menjadikan syaitan bagi musuh kita kalau kita tak erak? Kenapa kita nak ukurlah pegang dengan Allah. Zikir Allah banyak, baca azkar banyak, baca Quran banyak. Nastaqwi. Nah, bi rabbina, dengan Allah Taala. Nah, nasta'izu bi rabbina wa nastaqwi bi rabbina hatta nakuna min al-faizina ba'dukum li ba'din adu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah.